Kota Cimahi. Saya sekarang sedang melaksanakan tes seleksi kompetensi dasar di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Saya mengambil jurusan D4 KHLK. Persiapan saya sebelum melaksanakan tes, saya sudah belajar TIU, TWK, dan TKP. Saya belajar setiap malam dan minimal itu 2 jam. Selain itu juga saya suka mengisi hari-hari dengan olahraga untuk menambah aktivitas lain biar gak bosan. Dan doakan saya semoga saya lolos. Terima kasih. Dan. Nama saya Griffin Arya Prayoga, saya berasal dari SMA Negeri 80 Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini di sesi 1 saya mendapat skor tertinggi dengan total skor 422. Tips saya mendapat skor tertinggi yaitu saya mengikuti sebuah bimbel untuk khusus untuk mengikuti tes SKD ini. Pelayanan di sini cukup ramah, sangat nyaman tempatnya, fasilitasnya sangat enak dan sangat mendukung sekali untuk mendapatkan skor yang terbaik. Saya mendaftar sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dengan mengambil jurusan KHLK. Harapan saya setelah menjadi taruna adalah saya menjadi taruna yang berprestasi, disiplin, dan membanggakan orang tua saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nandita. Saya Alila. Hari ini kami telah ujian di tahap pertama. Alhamdulillah kami dinyatakan lolos. Ya, untuk yang belum ujian SKD, jangan takut. Di sini itu protokol kesehatannya sangat baik. Jadi aman banget. Menurut saya, subtes yang paling sulit itu TWK. Tapi asal kalian berani dan percaya diri, mungkin bisa ada kesempatan. Subtes TKP juga tahun ini tuh menurut saya cukup susah karena sangat rancu jawabannya. Jadi ya dipilih sebaik mungkin. Saya pilih Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, D4 jurusan KHLK. Dan harapan saya jika saya terima di STIP ini, harapan saya dapat menjadi taruni yang berprestasi dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Terima kasih STIP. Saya juga ambil jurusan KLK. Tujuan utama saya tentunya untuk mengabdi kepada negara dan membanggakan keluarga. Terima kasih STIP. Halo, nama saya Maestro Putra Ananta Gutom dan saya dari Jakarta. Saya pada hari ini telah mengikuti kegiatan tes SKD dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semua ini bisa saya dapatkan karena saya telah mempersiapkannya dengan baik dan cukup matang. Di STIP sendiri juga sudah diterapkan protokol kesehatan sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi masalah protokol kesehatannya. Dan harapan saya untuk kedepannya jika saya menjadi taruna STIP, semoga saya dapat membanggakan orang tua saya dan dapat berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih STIP. Nama saya Muhammad Anugrah Napasya, saya dari Sukabumi. Alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan tes SKD dengan nilai yang menurut saya alhamdulillah cukup memuaskan gitu. Harapan saya untuk kedepannya saya bisa menjadi taruna yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Halo, perkenalkan nama saya Kresna Hendra Talajireh. Saya berasal dari Bogor, berasal dari Sekolah SMA N3 Bogor. Selama tadi saya mengikuti tes SKD ini, ya sangat memuaskan bagi saya karena lolos. Selama tes berlangsung tidak ada error sama sekali. Bagus sekali untuk pelayanan fasilitas di ini. Dan harapan saya semoga saya bisa lolos tes sampai terakhir dan bisa menjadi taruna di sekolah tinggi.
saya Muhammad Rizky Rahman Hakim, asal dari Bogor. Perkenalkan, nama saya Iren Aureliu, asal dari Banyumas. Hari ini kita senang banget bisa lolos ke tahap dari tahap ini. Semoga kita bisa lolos ke tahap berikutnya dan menjadi taruna STIP. Terima kasih STIP.